Museum Purbakala Sangiran merupakan museum arkeolog yang terletak di Kali Jambe, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Indonesia. Australopithecus africanus, spesies hominid awal yang hidup sekitar 2-3 juta tahun yang lalu pada era Pliosen. Sisa fosil menunjukkan africanus lebih mirip manusia modern daripada afarensis. Africanus ditemukan di 4 situs di Afrika Selatan. Homo habilisis adalah sebuah spesies dari genus Homo yang hidup sekitar 2,5 juta sampai 1,8 juta tahun yang lalu pada masa awal Pleistogen. Definisi untuk spesies ini pertama kali diungkapkan oleh Jonathan Leakey yang menemukan fosil spesies ini di Tanzania, Afrika Timur antara tahun 1962 dan 1964. Paranthropus Boisei atau Australopithecus Boisei adalah hominin awal, digambarkan sebagai yang terbesar dari genus Paranthropus. Ia hidup di Afrika Timur selama zaman Pleistosen dari sekitar 2,4 hingga sekitar 1,4 juta tahun yang lalu. Homo erectus adalah jenis manusia yang telah punah dari genus Homo. Pakar anatomi asal Belanda, Eugen Du Bois, pada tahun 1890-an menggambarkannya sebagai Pithecanthropus erectus atau manusia Jawa berdasarkan fosil tempurung kepala dan tulang paha yang ditemukan timnya di Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Manusia modern Eropa awal adalah istilah untuk populasi paling awal dari manusia modern secara anatomis di Eropa selama Paleolitik atas. Diperkirakan termasuk fosil dari seluruh maksimum es terakhir yang meliputi periode sekitar 48.000 hingga 15.000 tahun yang lalu yang mencakup 5 periode. Homo sapiens adalah satu-satunya spesies manusia yang masih ada. Nama ini adalah bahasa Latin untuk orang bijak dan diperkenalkan pada 1758 oleh Carl Linnaeus.